Hey guys, balik lagi di YouTube channel EPL. Kali ini teman-teman, kita lanjutin lagi game yang direkomendasi sama salah satu dari kalian. Judulnya adalah Itu Bukan Tetangga Saya. Alias That's Not My Neighbor, teman-teman. Langsung aja kita lanjutin teman-teman. Let's go. Alright, guys, di video sebelumnya teman-teman kita dapat rank B ya, teman-teman. Kita bisa lihat recordnya karena kita ada apa namanya? Doppelganger yang kita kasih masuk 2 orang, teman-teman. Aduh. Yang satu adalah karena nggak ada logo DDD ini, teman-teman. Satu lagi gua lihat di ketika gua ngedit kemarin ada giginya, teman-teman ya. Si ibu satu itulah, teman-teman. Aduh. Kesalahan gua, harus super duper teliti teman-teman. Yuk langsung aja kita lanjutin teman-teman. Let's play. Kita masuk arcade mode lagi. Oke, ini kemarin kita udah lihat ya, teman-teman. Jadi gua skip aja guys. Nah videonya kita langsung skip aja. Langsung kita beraksi kembali menjadi satpam apartemen ya. Ujob lagi karena masih ngulang ya teman-teman. Oke, kita langsung skip aja. Tapi ini ada kemarin guys, jadi masih ngelanjutin ya. Yo, here we go. Selamat pagi. Oh, selamat siang. Oke, di sini di sana timelinenya good afternoon ya teman-teman. Kita lihat daily list kita teman-teman. Adakah bapak ini? Gak ada guys, bapaknya guys. Apakah? Ha. Dia adalah orang yang benar. Ini ada DDD-nya. Ini ada DDD-nya juga, guys. Arnold Smik. Floor 201, guys. Nah, kita tanya nih. Kita telepon sama Gloria Smik. Si Arnold ada nggak di rumah? Atau Gloria di sini, guys? Oh, nggak ada, guys. Berarti harusnya dia ada di rumah. Floor berapa ya tadi? 2. Lupa dong gue. Kita cek ID dulu boleh ya guys. Cek ID 778566. 778566 219322. Betul sekali. Big eyebrow, prominent mustache, wears a hat, round face, short hair. Tunggu sebentar. Ini sudah pasti salah teman-teman. Dari tadi gue baru sadar kumisnya ada, tapi dia tidak punya telinga teman-teman. Tanpa banyak lebar, langsung aja kita telepon. 3 3 1 2. Aduh susah banget. Didi doppelganger. Aduh singkatannya apa lagi guys? Doppelganger department lah pokoknya ya. Tolong datang ya. Kita skip aja teman-teman. Cleaning protocol completed. Oke, mantap. Yakin gua guys itu salah guys. Soalnya kagak ada kupingnya. Mukanya ya, tidak sesuai bentuk muka manusia, guys. Doppelganger-nya kurang sempurna itu. Nah, blu. Oke. Blu juga. Dia ada, guys. Stephen Root Boys. Let's go. Kok hidungnya merah, guys? Tapi dia hitam putih, guys. Ya ampun. Ada ya ini, guys. Stephen Root Boys. Let's go. 303, guys. Kita cek ID-nya dulu, guys. 565845 565845 455965 455965. Big nose, pakai glasses, short hair, small head. Tapi nggak red nose guys, big nose doang. Ya nggak sih, kacamata dia pakai, short hair iya, small head emang small. Nah kemarin guys, yang ibu-ibu itu gue salah ngecek adalah mana yang gambar ibu-ibu guys ya? Ada di thumbnail video gue sebelumnya sih guys. Ya kalian bisa lihat. Nah ibu-ibu ini nih, Lois Stilsky, ada giginya 2 guys. Malah gue biarin masuk gak tuh. Ini karena dia tadi lantai berapa dia guys? Lantai 3. Nah gue akan telepon si kakeknya atau bapaknya nih. 4242 ya guys. 4 2 4 2. Let's go. Apakah dia ada di rumah atau tidak? Kalau gue salah. McCloy Root Boy speaking. Anaknya tidak ada di rumah. Jadi mungkin ini benar ya teman-teman. Yes, ada di depan gue nih. Oke. Ini ada DDD-nya. Betul. Ini juga ada DDD-nya. Ingat expiry ya. Waduh, tak gue lupa lagi nih. ID oke, appearance and request.
on today's list complete. Oh, belum. F3-03 mana? Benar. Open the door. Tutup lagi. Close the door. Kayak podcastnya Om Deddy nih. Close the door. Let's go. Kita lihat dulu di list nih. Ada guys. Namanya Dr. W. Afton. Lantai 3, nomor 1. Mukanya sama guys. Ada DD tahun 71. Oke, 0371 aman karena kita di tahun 1955. Dr. W. Afton ya, betul ya. Dr. W. Afton. Ini benar. F301. Ha, kita bisa cek Mia Stone. Robas eyebrow. Robas enggak tuh? Canggih gitu eyebrow-nya. Wear glasses, betul. Rambut pendek, betul. Hidung bulat, betul. Muka kotak. Ya, bukan, kepala kotak ya. Bisa gitu ya. 1425. 1425. Kita telepon. Yuhu, ibu. Suaminya ada di rumah kah? Yes, Ibu Mia. Apakah dokter ada di rumah? Oh, tidak ada di rumah. Berarti betul. Loh, tiba-tiba ditutup, guys. Oke, ini betul ya. Fotonya sesuai. Appearance, entry request, to this list juga. Mantap. Oh, bla bla bla. Kalau sepanjang video ini gue ngomong oh bla 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 mulu. Nggak ada. Apa itu guys, mukanya begitu ya, udah pasti salah. Danger brother, ya ampun. 3 3 1 2, kita tangkap si doppelganger ini. Doppelganger departemen DDD, halo. Yes, kita langsung skip aja guys. Cleaning protocol complete. Silakan kembali ke pekerjaan kamu. Oke, terima kasih. Aduh, itu jelas banget guys. Udah pasti salah guys. Ah, moga-moga kita gak kelolosan ya. Gue gak kelolosan kali ini. Ah, ini juga guys. Kupingnya panjang betul. Gak ada lagi di sini. Coba kita cari. Apakah ada yang mirip-mirip guys? Di sini gak ada, di sini gak ada, di sini juga gak ada. Oke, apakah di lantai 3 ada teman-teman? Ah, milkman. Ini guys. Dia pakai topi katanya, betul. Oh, tapi kupingnya kenapa panjang begitu? Tinggal sendiri lagi. Bye bye brother. Get out. 3 3 1 2. Didi, halo. Tolong ditangkap, tolong dibersihkan. Ada yang datang. Yes. Training protocol completed. Silakan kembali ke pekerjaan Anda. Terima kasih. Agen DDD. Moga-moga tadi gua enggak ada yang kelolosan cap lagi ya guys kayak kemarin. Aduh. Hey you. Kemarin bapak ini juga ada. Apakah bapak ini hari ini juga ada? Ada guys. Roman Stelinski guys. Bener ya ini ya? Sebentar gua cek lagi. Harusnya betul. Lantai berapa nih? 101. Oh iya, bapak ini nih. Yang ibunya mengecoh gua kemarin, guys. Aduh, kita cek ID-nya, guys. 1968-05, betul. Roman Stelinski, betul ya. Betul. Ada capnya. Ini juga ada capnya. F-0101. Mantap sekali. Bedanya cuma di... topi. Aduh, salah pencet. 483924. 059-684. Nah, kita telepon nih. 1152 deh. 1152. Kita telepon si ibu dulu. Ada nggak dia? Kalau yang angkat bapaknya, berarti ini adalah doppelganger, teman-teman. Tidak ada jawaban. Hah, sungguh mencurigakan. Ibunya, oh, ibunya juga lagi capcus, guys. Tunggu sebentar, kita cek sekali lagi guys. Ciri-cirinya, salah, lantai 1. Big nose, betul. Scar on right cheek, betul.
long pass, betul guys. One eyebrow, oh, ya ini alisnya cuma satu panjang. Pakai topi, harusnya sih bener ya guys ya. Dia juga ada di to do list kok. Ada. Yap yap. Bla 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 bla. Artinya silakan masuk, Anda lolos dan pintunya saya tutup lagi. Bla 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 bla. Albertski Pitchman, ada nggak nih? Kagak ada guys, mesti hati-hati. 1974 10 oke. Okay. DDD-nya ada. Dia bikin sepatu katanya. F1 02 guys. Oh, ini saudaranya yang kemarin guys, si Robertski yang di episode kemarin. Has a mustache. Betul. Prominent chin. Betul. Dagunya seperti itu. Big nose. Nose-nya berbeda, teman-teman. Oke. Okay. Big eyebrow, betul. Long face, betul. Tapi hidungnya tidak bulat, guys. Ini sudah pasti. Doppelganger. Yakin gue, guys. Satu. Dua. Gak usah kita telepon lagi ke apartemennya, guys. Yakin gue, hidungnya aja beda. Ya, kita kan punya data yang valid, guys. Sakit. Trading protocol completed. Mantul. Siap. Buka pintu, tutup pintu. Ah, siapa lagi yang datang? Ada lagi yang datang? Ah, ini si kembar. Betul guys, tapi cuman satu sekarang. Selene Skeverch. Tapi yang datang adalah Eleanor. Aha. F1. Tunggu. Oh, Severches bener ya. Severches. Illinois. Illinois guys. Tapi yang ada di list kita adalah Selene. F104. Kita lihat lagi ID-nya. 84532 30 14956. Betul. Dan dia harusnya di sebelah kiri. Betul. Terus ada small pointed nose. Hidungnya betul slim. Gimana cara tahu gua slim apa kagak guys? Ketutupan bad perut nih. Long neck. Long neck, she has a twin. 6996. Kita telepon dulu guys. 6 9 Aduh, 9 6. Yang ada di list itu Selene, soal Selene soalnya, bukan Illinois guys, Eleanor. Yang angkat adalah Eleanor guys, ya. Yang angkat Eleanor, yang datang Eleanor, ini sudah pasti doppelganger saudara-saudaraku sekalian. 3 3 1 2, ya. Yang belum pulang adalah Selene. Eleanor-nya ada di rumah. Kenapa yang datang Eleanor lagi? Berarti dia adalah doppelganger. Yes, Didi, mohon bantuannya. Siap, terima kasih sudah mengirimkan agenmu. Saya tunggu protokol pembersihannya. Oke, kali ini gue nggak skip ya guys. Biar bisa ngeliat full dulu. Nanti abis ini baru kita skip-skip lagi guys. Mandul. Hasilkah? Ini masalahnya nggak bisa langsung ketahuan guys, kayak kontraband polis kan, kalau itu langsung ketahuan guys, oh dia adalah perfect inspection atau tidak gitu. Nah ini di ending baru tahu guys. Ha, bapak-bapak yang ngasih quiz lagi kemarin. Ngasih pertanyaan lagi. Waduh, what is the meaning of life, universe and everything else? Me. Oh bla bla bla. Malah gue tahu jawaban kuis lu bro. Ya bye bye. Gak apa apa guys. Emang kayaknya ada kuis kuis kayak gitulah guys. Tapi gue nggak tahu jawabannya guys. Pengen gue carilah nanti di internet. Aha. Ini adalah si Stephen lagi. Tapi ada mata tiga di jidat ya guys. Ini sudah pasti doppelganger dong. 3 3 1 2. La 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 la. Ah.
Halo, Doppelganger. Tolong bersihkan. Ini protokol kemudian. Ini kenapa oblablablabla sih guys? Aduh, kocak banget ya. Haitsa, ini adalah Selen harusnya. Hait. Server cezet. Oke. 0380. Oke, Selene. Ini double N ya guys. Oh iya, oke. Lantai 104. Selen right cheek ada di kanan. Terus hidungnya betul. Apa? Lancip ya katanya. Slim, long neck. Long neck sih. She has a twin. Oke, kita call sekali lagi guys buat memastikan. 6. Ya ampun. Kita pastikan sekali lagi guys. Ini yang angkat Elenoa bukan? Biar pasti aja guys. Tadi sih Elenoa ya. Yes. Saudara kembarmu ada? Tidak ada di rumah. Oke. Terus dia ada di sini. Kita pastikan sekali lagi guys fotonya. Betul. Oke. Nah, aku pastikan sekali lagi guys pokoknya guys. Jangan sampai ada yang salah dan berbeda, ya. Oke, harusnya aman guys. Kita checklist ID betul, appearance sama entry required. Nanti dulu, DDD. Oke. Aku pastiin dulu guys. Ada di terus. Oh bla bla bla. Silakan masuk. Saya tutup lagi pintunya. Lah dia lagi guys. Ini si Stephen Root Boys. Banyak sekali doppelganger-nya. Danger lah ini. Emergency 3-3. 1-2. Cepat. Doppelganger Departemen. Oh, Doppelganger Destruction Department kayaknya ya. Kali ya guys, gue lupa guys. Mohon maaf guys. Bisa kalian lihat di video sebelumnya ya guys. Singkatannya. Oh bla bla bla. Arigato. Gitu kayaknya guys. Siapa lagi nih? Stephen Root Boys lagi. Ah, si ibu. Ibu Lois Tilinski. Apakah dia akan menipu saya lagi ibu ini? Eh, ibu, ID-nya tidak ada, bu. Nah, gitu dong, bu. Ibu di 1969, 10. Ibu di lantai 1 kan ya, bu? Di sini ya, bu? Nah, kita cek dulu ID-nya. 894569. Betul. 723651. 723651, betul. Lois Tilinski. Ada juga di sini, kan? Ada guys, sebentar. Eh, kok lantai 2 sih? Di sini dong. Oke, Big Lips, betul. Mole on left cheek. Betul. Round face, betul. Short hair. Ini short hair tapi nutupin mata ya, guys. Hidungnya sama mestinya. Kok gue takut ya gara-gara si ibu ini kemarin nih. ID-nya betul ada di Didi. Ini juga betul. Stilinski F101. Betul guys, harusnya guys. ID appearance entry request. Tuh, today's list kan? Ada di today's list dia. Betul. Perfecto. Terima kasih, silakan masuk dan saya tutup lagi. Aha, bapak ini Isaac Gauss yang kemarin gue juga salah guys ya. Gue masukin harusnya yang pertama adalah doppelganger tapi yang kedua yang bukan malah gue usir. Karena dia tidak ada ininya guys, DDD ya. Kalau kalian mau lihat bisa lihat di video sebelumnya teman-teman. Ya, F202, tidak ada orang di rumahnya. Kita coba aja guys, sebelum gue cek yang lain ya. 7, 3, 3, 2. Kalau tiba-tiba ada yang angkat, berarti ini doppelganger guys. Coba kita telepon. Halo. No answer. Alright. Berarti tidak ada orang di rumah. Ceplok. Nah.
Okay, ada logonya. Gue lihat lagi expertnya. Betul. Sekarang kita lihat dia punya ID 4569 4569855 12369 12369. Oke, okay. Reporter. Dia ada big eyebrow. Oke, okay, tutup dulu. Big smile. Besar sekali smile-nya, teman-teman. Prominent chin. Waduh, dagunya prominent enggak tahu. Mantap sekali dia. Prominent chin, big nose. Nose-nya sama, guys. Dan dia ada di today's list. IZAACK Gaus. Oke, gue sih belum nemu salah penulisan ya, teman-teman. Mantap sekali. Oh bla bla bla. Jangan menipu saya lagi kamu ya. Aduh, ketipu gue kemarin, guys. Ibu ini? Ha, ada ternyata. Halo juga, Bu. Margarete Bubles. 12/19/75. Dia warga F203. Ini ada capnya, ini ada capnya. Seamstress ini apa, guys? Pekerjaan dia sebagai seamstress. Margarete Bubles F203. Wah, dia sendiri. Coba 6431. 6431. Apakah dia ada orang? Atau ternyata memang tidak ada, guys. Tidak ada. Berarti kemungkinan ini adalah orang yang benar. Coba kita lihat. Add ciri-cirinya. Curly hair. Betul sekali. Deviated left eye. Oh, matanya agak juling ya, guys. Yang sebelah kiri. Nih, yang ini, guys. Ah. Wah, kalau gak dikasih tahu, gua gak bakal tahu, guys. Oke. Round nose. Betul. Big smile. Big smile. Betul sekali. Gak ada bedanya ya, guys ya. Seamstress, betul. Margarete Bubbles ada juga di sini. Oke, PD aja lah, guys. Blablabla. Saya tutup pintunya sekarang. Berhasil. Mantap. Tugas kita sudah selesai hari ini. Apakah hari ini kita berhasil menyelesaikan? Doppelganger tertangkap 7. Neighbor yang kena meninggoy 0. Doppelganger yang kita masukin juga 0. Dan kita dapat rank S, teman-teman. Mantel. Click here to see detail. Kosong lah ya. Berhasil. Mantap sekali. Luar biasa. Ternyata gua cukup teliti kali ini, teman-teman. Haha. Kita balik ke menu, kita lihat, kenapa mau ke menu? Lihat aja recordnya tadi. Mantap, kita dapat S, teman-teman. Kita sudah menangkap. Nah, ini sebenarnya secara total ya, teman-teman. 10 yang udah kita tangkap, kemarin kita masukin 2. Neighbor yang kena meninggoy ada 2. Kita kena meninggoy 1. Survive juga sekali, yaitu episode kali ini, teman-teman. Kita S, mantap sekali. Achievement-nya better than Henry. Kalau kalian inget ya, di videonya ada si Henry. Kita harus be like Henry but better, katanya. Nah, one play two kita dapat S. Terus I'm alive. Finish one play two alive. Banyak banget nih, guys. Masih ada 1, 2. Oh, ini capture 100 doppelganger. Waduh, banyak banget, guys. Survive without opening any folder. Wih, ini mesti inget semua, guys. Complete Chester. Oh, Chester quiz tuh yang tadi dia ngasih pertanyaan, hidup itu artinya apa, guys. Oke. Quarantine survive 40 playthrough. Widih. Worse than Henry dapetin F. Collector unlock all achievement. Oke, itu yang terakhir ya. Employee of the month. Kita main 100 kali, teman-teman. Beda dengan ini ya, ini capture 100 doppelganger. Catch you. Catch a doppelganger red-handed. Apa maksudnya, guys? Open mind, discover the secret of the universe. Waduh, apalagi nih? Pitches, meet the pitch doppelganger. Oke, siap.
Sip, teman-teman. Mungkin gue nggak akan mainin semuanya untuk dapetin achievement-nya, teman-teman. Paling tidak, kita sudah berhasil ya, teman-teman. Gue udah mainin dua macam lah, teman-teman. Episode sebelumnya, karena baru pertama kali main, gue masih tidak begitu teliti, guys. Sekarang gue teliti dan kita sudah dapat rank S, teman-teman, ya. Kalau kalian mau main gamenya, sebenarnya gue udah sediain link-nya di description, teman-teman. Kalian bisa download. Harganya juga murah, cuma $3, teman-teman. Sekitar nggak nyampe 50 ribu lah, 45 ribuan, ya. Dan fun juga, teman-teman, buat dimainin. Dan kalau kalian pengen main sampai achievement-nya dapet, pasti bakal seru, guys. Ini mengasah otak juga, guys, game ini, guys. Seru, guys. Asik, guys. Mengasah otak sekali, ya. Sip. Di next video, kita akan mainin game baru lagi, teman-teman. Kita akan main game apa? Pastinya game horror lagi, teman-teman. Gua ada stok lagi, teman-teman. Kita akan main game yang seru lagi, ya. Kalau kalian suka dengan video gua kali ini, seperti biasa dong, kasih like dan juga subscribe ke channel gua, ya, guys. Untuk dukung gua terus, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nemenin gue bermain That's Not My Neighbor kali ini. Dan di video berikutnya, kita akan bermain game baru lagi, teman-teman. Oke? Okay? Eko, signing out. Bye now!